Kelompok Houthi Yaman kembali menyerang kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Dalam serangannya tersebut, Houthi menghujani kapal perang Amerika Serikat dengan 37 drone. Akibat serangan tersebut, kapal perang Amerika Serikat mengalami kerusakan. Dilansir dari Pers Today, hal itu telah dikonfirmasi oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigjen Yahya Sari pada Sabtu 9 Maret 2024. Yahya Sari mengatakan bahwa pasukannya melakukan operasi baru yang menargetkan kapal perang milik Amerika Serikat di Laut Merah. Pasalnya Houthi meledakkan kapal perang Amerika Serikat itu menggunakan sekitar 37 unit drone atau pesawat tak berawak. Sebelum menyerang kapal perang Amerika Serikat, Houthi juga menyerang kapal laut Amerika Serikat Purple Fortune dengan rudal laut. Yahya Sari mengklaim dua operasi Houthi itu tepat sasaran dan berhasil menimbulkan kerusakan. Namun belum diketahui secara pasti nasib awak kapal dari dua kapal tersebut. Yahya Sari menegaskan serangan tersebut sebagai balasan atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.